Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masjid. Waduh, gila, gila. Waduh, gila, gila. Sudarlun, angin kencang disertai hujan deras melanda wilayah Bogor dan sekitarnya Senin 25 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Akibat dari kejadian tersebut, beberapa pohon dan billboard tumbang serta listrik di kawasan itu padam. Rekaman detik-detik hujan badai di Bogor juga ramai beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun @radarbogor. Dalam video tersebut, hujan badai mengakibatkan beberapa pohon dan tiang rambu tumbang. Kuatnya terjangan angin membuat gerobak untuk berjualan juga terguling dan terbawa angin. Situasi yang mengerikan lainnya juga terlihat dalam video yang beredar luas tersebut. Salah satunya sejumlah warga berlarian menghindari pohon tumbang yang sempat mengenai kabel dan mobil. Perekam di video itu juga berteriak histeris karena terjangan angin telah menyapu benda-benda di sekitarnya. Kasih Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani, kepada Kompas.com membenarkan kejadian hujan badai tersebut. Adam memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Ia menyebutkan bahwa data sementara hanya pohon tumbang akibat hujan badai tersebut.